أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat ahli parlimen, yang dihormati tuan penyelaras parlimen, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, serta pelajar-pelajar. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis, kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqan. Nabi bersabda yang bermaksud manusia yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di kalangan kamu, kata Rasulullah, ialah orang yang paling baik dengan isteri mereka akan akhlaknya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang dua perkara. Pertama, yang disebut sebagai kesempurnaan iman, akmalul mu'minin. Kedua, Nabi sebut khiyarukum, yang paling baik di kalangan kamu. Memang tuan-tuan, kita teringin kepada iman. Bila kita sebut tentang iman, selalu kita baca di dalam Al-Quran. Dalam masjid tuan-tuan ini pun ada ni, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Allah Ta'ala sebut allazina amanu, orang-orang yang beriman. Dan kita selalu sebut perkataan iman. Iman maknanya ialah kepercayaan. Iman maknanya ialah i'tiqad. Iman maknanya ialah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iman yang betul, dengan kepercayaan yang betul, dengan kepercayaan yang mu'tamad, yang putus, yang tidak waham, yang tidak syak. Sebaliknya dengan kepercayaan yang putus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang paling sempurna iman? Adakah saya yang duk ceramah ni paling baik iman? Ataupun pelajar sekolah kita, budak-budak kecil, anak-anak kecil, remaja yang tak ada dosa, yang tak banyak dosa, adakah mereka yang paling sempurna iman? Ataupun tu imam yang dah nama pun dekat dengan iman, iman dan imam, adakah imam yang paling kuat iman dia? Adakah pengerusi masjid paling kuat imam dia, paling kuat iman dia? Tuan-tuan, Nabi tak sebut orang yang paling kuat iman ialah orang yang pakai songkok tinggi. Nabi tak sebut orang yang paling kuat iman adalah yang paling pakai serban paling panjang ekor dia. Nabi tak sebut. Nabi tak kata pun tuan-tuan, orang yang paling baik imannya ialah yang paling panjang janggutnya. Nabi tak sebut. Nabi tak kata pun orang yang paling baik imannya ialah orang yang pakai tudung bulat. Sebab ada yang kata pakai tudung bulat lebih bagus daripada tudung bawal. Tudung bawal pula lebih bagus daripada tudung siakap. Tudung siakap pula lebih bagus daripada tudung terubuk ikan masin. Nabi sebut orang yang paling baik iman di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlak dia.
Ini cabaran kita, tuan-tuan. Macam mana nak jadi orang yang paling baik iman? Allah Ta'ala sebut ialah orang yang, Nabi Muhammad sebut ialah orang yang paling baik akhlak dia. Ahsanuhum khuluqan, paling baik perangai dia, paling baik pekerti dia. Apalah maknanya saya ni pakai songkok tinggi, baju segak, ceramah siang malam tapi akhlak buruk? Apa makna tuan-tuan kita ni semayang tak tinggal tapi perangai subhanallah astagfirullahalazim, baik sikit je benda Firaun? Apa maknanya tuan-tuan kita ni pergi umrah tiap-tiap tahun tapi perangai kaki kelentong, pembohong, hutang tak bayar? Aduh subhanallah. Jadi ini yang kita nak bicarakan pada malam ini, tentang manusia yang terbaik. Yang pertama sekali Rasulullah sebut, orang yang terbaik iman dia ialah orang yang paling baik akhlak dia. Baik. Akhlak ni boleh dibuat-buat? Akhlak tak boleh dibuat-buat. Dia mungkin boleh berlakon, tapi tak selama-lamanya dia boleh berlakon. Saya boleh berlakon baik depan tuan-tuan sebab sekejap, nanti saya baliklah. Habis-habis ceramah ni start kereta balik. Sebab itu dua orang ini menentukan. Dua orang ini boleh bagi tahu kita, kita ni baik ataupun tidak, dua orang ni. Kalau dua orang ini kata kita adalah baik, maka baiklah kita. Tapi kalau dua orang ni sebut tak baik, tak baiklah kita. Siapa? Yang pertama, isteri kita. Kalau isteri kita cakap, suami saya baik sangat ustaz, mana baiklah kita. Tapi kalau orang tanya pada isteri kita, Leha, macam mana suami kau? Okey ke? K.O. kata dia. Macam mana suami kau, Leha? Panjang sejengkal bibirnya tau. Maknanya tak baik. Kan di masjid suami kau baik. Di masjid depan kau orang baiklah. Di rumah, Allah, kata dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa pula tu? Apa tu? Oti. Tadi tak nak edar. Kenapa edar waktu saya ceramah? Aduh, tuan-tuan. Spoil lah, spoil, spoil, spoil. Boleh tak jangan ganggu ceramah saya? Pilah simpan balik tuan-tuan. Simpan balik lah. Nak edar selepas habis ceramah kan? Okay, dah lah saya ni baru sampai daripada Kuching. Tuan-tuan edar macam-macam pula. Sekejap lagi air menera pula tuan-tuan. Pakal tu baru, aku tak dapat. Ni yang tengah-tengah ni tak dapat. Habis ceramah saya pula tuan-tuan, tak dengar. Simpan balik tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Minta maaf saya dalam bab ni setegas. Nak dengar ceramah, dengar elok-elok. Nah? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tentang khuluqan tadi ni. Bila kita sebut tentang manusia yang terbaik ialah yang kesempurnaan iman. Manusia yang boleh mengesahkan kita ini baik atau tak baik iman, akhlak kita, ialah yang pertama pasangan hidup kita. Abang-abang ni tengok isteri belah kiri abang-abang tu, Masya Allah, baik tak nampak? Baik. Di rumah, kata suami belah, dalam masjid ni baiklah, ya Allah, telekung. Made in Vietnam tu. Telekung semua nama orang. Siti Rapi'ah, Siti Aminah, semua Siti belaka. Di rumah, Allah ustaz, isteri saya garang ustaz. Di rumah, isteri saya ustaz, ditampaknya mak saya ustaz. Astagfirullahalazim. Mak saya lumpuh ustaz. Sebab itu yang menentukan, yang boleh mengesahkan kita ni baik ataupun tidak baik, ialah pasangan kita. Yang kedua, siapa yang menentukan, yang boleh mengesahkan kita ni baik ataupun tidak? Yang keduanya ialah jiran-jiran kita. Kalau jiran kata kita bagus, bagus. Tapi kalau jiran kata kita tak bagus, tak bagus. Haji Mat, macam mana jiran awak? Pak Mat tempe.
punya jiran. Makna teruklah kita, tuan-tuan. Sebab itu dua orang ini, kalau kita berbaik dengan dua orang ini, tuan-tuan, insya-Allah yang lain-lain juga menjadi baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhlak tu datang daripada mana? Mana datang ni akhlak ni, tuan-tuan? Pertama, akhlak datang daripada muka kita, daripada wajah kita. Nabi sebut tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu bermanis muka di hadapan orang lain, kamu dah dapat pahala sedekah. Dah senyum belum dengan orang sebelah? Yang tak boleh senyum ni, tuan-tuan, imam ketika baca khutbah dekat makmum di bawah. Jangan imam sambil baca khutbah duk senyum pula, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tu tak sihat punya tu imam, tuan-tuan. Tukarlah imam lain, tuan-tuan. Khutbah serius, tegas. Waktu ceramah tak apa, nama pun ceramah santai. Sebab tu bila saya ceramah, saya gelak, saya senyum, saya ketawa, supaya tuan-tuan tak rasa boring. Dialah kipas tengah-tengah tak ada, tuan-tuan. Oi, panas, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang ke ni nampak adik-adik ni? Kipas dua je, tuan-tuan. Tudung hitam pula. Panas gila. Gila pun tak panas macam ini, tuan-tuan. Macam mana saya nak mengekalkan supaya tuan-tuan boleh tahan 4 jam macam ini? Biar betul, tuan-tuan, 4 jam. Ini belum masuk lagi yang sakit gout. Tolak anak-anak muda ni sihat, yang lain ni separuh kena gout. Ingat senang kan duduk bersila lama-lama ni, tuan-tuan? Sebab itu saya kena ceramah bagi ceria orang, bagi tuan-tuan tak terasa, bagi tuan-tuan seronok. Sebab tu bila saya ceramah, saya senyum, saya senyum, saya bagi senyum pada tuan-tuan. Nabi sebut basyiru wala tunafiru. Bagi orang suka, jangan bagi orang tension. Bayangkan kalau saya ceramah malam ni, tuan-tuan, saya bagi tension, tuan-tuan, apa nak jadi hari ni? Menangis budak depan ni, nak balik, itu dia, tuan-tuan, nak balik, jangan balik lagi, bas tak ada lagi, bas reba bas balik kampung, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama sekali muka. Sebab tu kita bila jumpa orang kita senyum, jumpa orang kita senyum, bermanis muka kepada orang itu dapat pahala. Akak-akak, oi, dapat pahala. Ini muka, ya Allah, com bibir tu, com. Bila nak dapat pahala? Yang meniaga masam, yang jual nasi lemak masam, bila nak menjadi manisnya, tuan-tuan? Selepas ini senyumlah, tak perlu kata apa-apa, senyumlah seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Tak perlu kata apa, senyum je, dapat pahala dah. Cuma saya pesan, bila nak senyum, pastikan ada orang. Okay, jangan duduk atas tangga seorang-seorang senyum. Tu nama wire putus, namanya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di muka kita ni, di kepala kita ni, berapa banyak aset-aset yang penting di sini. Aset otak untuk berfikir. Ni mata untuk melihat. Ni kita ada hidung, kita ada mulut, kita ada gigi, kita ada telinga. Sebab tu Nabi Muhammad melarang kita memukul orang di bahagian kepala. Abang-abang, jangan duk pukul anak-anak ni di kepala dia. Bergegar otak dia, tak sihat anak kita. Jangan digoncang budak tu. Budak 8 bulan, tadi saya naik kapal terbang dari Kuching ke KLIA. Sepanjang penerbangan menangis satu budak. Nak tidur pun tak boleh, sabar je lah, tuan-tuan. Kalau saya runsing, anak dia tidur, anak dia menangis. Kalau saya runsing, macam mana dengan mak dia? Mak dia lagi runsing tak? 100 kali runsing mak dia. Saya tak apa, budak tu menangis, saya buat-buat pergi tandas. Lepak dengan pemugari.
Sehari duduk pula 10 minit pergi tandas balik lepak dengan pemegari. Mak dia nak lepak dengan siapa tuan-tuan? Anak dia menangis. Berapa ramai bapak yang tak sabar pergi ambil anak, diamlah. Bergegar-gegar otak tu. Cukup sebulan meleleh-leleh helio keluar tuan-tuan. Dah tak senter dah budak tu. Sebab tu Nabi Muhammad tak bagi kita usik kepala ni. Tumbuk tak boleh, tampar tak boleh. Sebab organ yang penting letak di sini. Dan organ-organ yang penting inilah yang menunjukkan akhlak yang baik. Tadi saya sebut mata kita. Tak boleh nak menjeling-jeling pada orang. Ada yang melirik tak apa. Melirik. Oh, melirik tak apa. Ni menjeling. Menyampah. Getik. Itu pun tak boleh kak. Berapa ramai yang menjeling ni? Lalu saja janda tu menjeling 4-5 orang makcik bawang ni. Tengok tu ha, dah datang tu. Nak ngorak lelaki kita tu menyampah. Kata dia. Apa cakap macam itu? Di sini letaknya tentang orang yang berakhlak ataupun tidak. Sebab berakhlak tu juga datang daripada lidah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik. Banyak orang tuan-tuan yang tidak bercakap dengan perkataan yang baik, dia jadi pelucah. Perkataan lucah dipanggil sebagai al-fuhsyu. Apa dia ada? Al-fuhsyu. Perbuatan melucah dipanggil sebagai tafahush. Jadi malam ni dapat yang ni pun cukup. Apa dia perkataan yang lucah? Al-fuhsyu. Perbuatan orang yang melucah nama dia apa? Tafahush. Apa dia perbuatan lucah, perkataan lucah? Al-fuhsyu. Apa dia orang yang buat lucah? Tafahush. Jadi malam ni dapat ini pun cukup. Fuhsyu, tafahush. Boleh balik lah. Dah dapatlah dua benda. Nanti balik suami isteri tanya, abang dapat apa dengan Ustaz Kazim tadi? Al-fuhsyu. Perbuatan, perkataan keji. Yang membuatnya tafahush. Habis itu abang balik kata dia. Ah, sudah tuan-tuan. Apa dia perkataan al-fuhsyu? Menggelarkan orang dengan gelaran-gelaran tak baik. Itu akhlak yang sangat kotor. Digelarnya dengan gelaran buruk, mak bewok. Nampak? Mak rimau tak apa lagi. Sebab semua orang bangga jadi rimau. Mana ada orang tak bangga jadi rimau? Sebab tu ada pasukan bola sepak nama dia Harimau. Harimau Selatan. Mana ada tuan-tuan pasukan bola sepak? Pasukan Biawak. Mana ada tuan-tuan? Sekarang telah masuk pasukan Biawak. Mana ada tuan-tuan? Ya, orang bubuh binatang-binatang yang hebat. Skuad Perak, Seladang. Nun Pahang, Tok Gajah. Nun tuan-tuan, Harimau Kumbang. Nun Sang Kangcil. Skuad Kangcil. Mana ada orang bubuh skuad babi? Jarang tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh panggil orang mak babi. Salah tu. Hey, mana Din babi? Dia tak suka. Tak apa kalau panggil Din lembu, orang tahu. Subhanallah. Yang dikatakan mulut kena jaga. Jangan menggelarkan orang dengan gelaran yang buruk-buruk. Lepas ni sempena dengan hijrah yang baru kita sambut ni tuan-tuan, kita baru je sibuk puasa sunat, sibuk kacau bubur Asyura. Apalah makna kita puasa sunat 9-10 Muharram, sibuk mengacau bubur Asyura, tapi mulut kita jahat. Datang hujan kita maki, haram jadah. Datang kemarau, aduh mampus, panas betul. Itu mulut jahat. Perbuatan itu dipanggil sebagai al-fuhsyu. Yang kedua, yang dikatakan perbuatan fuhsyu itu apa? Mencarut. Berapa ramai tuan-tuan kaki-kaki masjid mencarut benda dalam kain? Dia sebut benda dalam kain orang. Kalau betul kamu berakhlak, kamu tak sebut benda-benda yang memalukan itu.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad tak sebut benda-benda itu. Nabi Muhammad dia sebut belakang. Kalau dia nak sebut benda hak di belakang, Nabi sebut belakang kamu. Dia tak sebut punggung kamu. Dia sebut bersama suami isteri, bersama suami isteri. Dia tak sebut perkataan-perkataan lain. Lembutnya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan kita bercakap yang lucah, memalukan orang, tak hormat pada orang. Yang ketiga yang dikatakan perkataan lucah itu apa? Perbuatan kotor itu apa? Mendoakan kemusnahan yang tak elok, keburukan kepada orang lain. Kita naik motosikal, kita nak pergi masjid, datang satu mak rempit, kita kata langgarlah, matilah. Betul tuan-tuan, lembu lintas kat depan, berik menyacak mak merpit tu, mati dua-dua orang. Lembu hidup, lembu tengok je, nyusah korang je, kata lembu ni tuan. Tuan-tuan doakan dia, mampuslah dia, matilah dia. Itu nama dia al-fushu. Kalaulah kita ni betul-betul orang yang berakhlak, kita akan gantikan perkataan-perkataan ini dengan perkataan yang mendatangkan pahala. Perkataan-perkataan maki, kita gunakan perkataan alhamdulillah. Perkataan melucah, kita gunakan perkataan subhanallah. Gantikan yang lebih baik. Kalau kita nak doakan yang tak elok pada orang, berhenti. Barakallah, Allahu Akbar, barakallah. Jangan lagi lepas ni kita ada sebut padan muka. Biar dia rasa. Nak laju sangat, mampus. Tapi serban di atas kepala. Allah Ta'ala tak tengok serban tu abang. Yang Allah Ta'ala tengok apa yang keluar daripada mulut kita itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi pertama yang dikatakan berakhlak itu apa? Wajah kita. Selepas ini sama-sama kita senyum, manis muka. Tak nak masam-masam muka dengan jiran sebelah. Tarik muka masam, buat pagar 20 kaki pagar, ngalahkan penjara pula. Atas penjara tu, atas tembok pagar tu pula diletak pula botol-botol kaca pula. Tak tahu apa jadi kat dia. Tinggi gila tembok kau ni Leman. Biar menyampah kujiran sebelah. Akhlak tidak ada orang ni. Orang yang baik akhlak dia tuan-tuan menyenangkan hati orang. Orang tengok muka kita, orang suka. Orang tengok wajah kita, gembira orang. Orang tengok muka kita, orang suka dengan kita. Itu namanya wajah yang berakhlak. Yang kedua, tolong jaga lidah. Tuan-tuan baca ayat dalam Quran, berapa banyak ayat tentang lidah. Allah Ta'ala sebut tentang lidah. Di hari kiamat, wa nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup yang bercakap tangan kita. Maknanya lidah ni di hari kiamat pun masih nak bercakap tuan-tuan. Di dunia pun dia bercakap, di hari kiamat dia nak bercakap lagi. Allah tutup mulut dia. Sekarang tangan engkau yang bercakap. Yang kedua, akhlak itu ialah gunakan perkataan yang baik-baik. Sebab dosa yang banyak kita buat tuan-tuan datangnya daripada lidah. Dosa daripada lidah. Ni akak-akak haji, akak-akak hajah ni nak tikam nombor ekor ke? Entah. Kain telekung pun tak sempat buang. Rata ke dia nombor. Ada pernah buat? Tak ada. Abang-abang haji ni ada nak minum arak? Tidak, dah mati berpuluh-puluh orang minum arak. Tak ada kita buat. Tok Wan, Tok Wan ni ada nak rogol orang? Hidaklah ustaz oi. Yang di rumah pun tak buat apa dah. Duk tengok saja ustaz oi. Apa nak rogol-rogol lagi? Tapi dosa yang kita buat banyak ialah dosa lidah. Ngumpat. Ngumpat. Buat salah tak buat salah. Jadi semua serba salah.
Bila tak bubuh aircon, dia kata panas. Bila bubuh aircon, dia kata sejuk. Panas tak datang, sejuk tak datang. Jadi dua, dua tak datang. Berapa ramai macam itu? Aku malas ke masjid. Panas, aircon tak ada. Aduh. Tahun depan bubuh aircon. Mat, masjid kita dah ada aircon, Mat. Tak pergi ke? Sejuk gila. Tak tahan aku. Salah saja tuan-tuan. Salah. Tok Bilal azan salah, Tok Bilal lambat azan salah, Tok Bilal azan tak sedap salah. Suruh dia azan, dia tak reti azan. Salah saja. Hayya 'alas solah. Dia komplain di bawah. Tak ada orang lain ke nak azan tu. Suruh dia azan, dia hentam tuan-tuan, hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas solah. Ini manusia yang tak ada akhlak tuan-tuan. Yang ketiga, akhlak tu datang daripada apa? Tubuh badan kita. Ni duduk datang ramai-ramai ni. Berapa ramai yang tak pakai minyak wangi? Angkat-angkat ketiak, berdengung orang sebelah. Menangkap lah. Bau ketiak. Bau asam. Ketiak siapa? Busuk. Lalalalalalalala. Ini namanya orang yang tidak berakhlak. Cuba tuan-tuan tengok akhlak Rasul-Rasul. Cuba tuan-tuan tengok akhlak Nabi-Nabi. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apa akhlak dia? Nombor satu, berwangi-wangian. Tutup mi'at. Saya ucap taniah lah pada abang-abang haji yang meletakkan minyak-minyak wangi, minyak-minyak atar dekat masjid. Dia letak atas satu rak, dia letak minyak wangi. Datang orang masuk masjid, orang sapu. Ada yang sapu buat balik, muda juga. Dia cium-cium wangi pula ni, dia tengok tak ada orang, dia sapu tuan-tuan. Itu namanya sapu buat balik. Orang suruh sapu dalam masjid, dia belasah buat balik tuan-tuan. Saya suka tengok. Kalau kita bubuh pewangi dalam masjid kita ni, yang selang 5 minit, dia kentut. Selang 5 minit dia kentut tuan-tuan. Wangi masjid kita. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan Arab di rumah dia orang pasang pewangi-pewangi yang berasap bukhur yang bubuh dalam mangkuk tinggi, dia bakar asap keluar. Orang Melayu faham hantu. Rumah dia pasang berasap hantu lah tu. Tidak, dia nak bagi wangi rumah dia. Pasang wangi-wangi baik di rumah, baik dalam masjid, baik di tubuh badan kita ni. Adik-adik ni umur 16, umur 14, waktu ni hormon tengah nak keluar ni, hidung ni berpeluh-peluh ni hormon ni. Ketiak dia bau kadang-kadang, Allah, menangkap ke atas ni. Berdengung lah. Nampak tak nak? Nak semayang sebelah tu imam punya bersih, jubah bersih putih. Imam pakai minyak wangi setengah botol. Kita semayang sebelah dia. Dengan busuk badan kita, dah 3 hari baju tak basuh. Bila dia angkat takbir, Allah. Dengan tawaduknya tu imam tu angkat takbir. Yang busuk ni angkat, Allah. Tu imam ni dah lain bunyi tu. Allah. Busuk gila nampak. Tuan-tuan dah ganggu konsentrasi tu imam tu tahu. Lepas ni kita wangi-wangi. Yang kedua, apa dia sunnah para nabi dan rasul? Malu. Al-haya at-ta'atar wal-haya malu. Itu adalah sunnah para nabi. Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat pemalu. Sebab tu Nabi Muhammad tak cakap benda-benda yang dalam kain. Nabi tak sebut benda-benda dalam kain. Nabi gunakan perkataan-perkataan lain. Yang ketiga tuan-tuan, nikah. Sunnah para nabi ni tuan-tuan ialah nikah. Kok yang tak sempat menikah Nabi Isa? Yang lain-lain bakal menikah semua. Abang-abang, nikah. Saya setia pada yang satu ustaz. Dah 40 tahun isteri abang meninggal, kahwinlah lain abang.
Sebab ulama-ulama dulu-dulu dia malu meninggal dalam keadaan bujang. Kalau boleh nak meninggal tu dalam keadaan beristeri. Hari ni meninggal isteri, kahwin lain dia. Akak-akak pun kalau orang minta, terima je kak. Apa masalah? Umur 66 orang minta, ambil je lah. Kan? Umur 66 datang orang hajah. Ada orang minta hajah, nak ke? Malulah tua-tua kahwin. Tak apa, nikah je lah. Kalau kau dah paksa, apa boleh dibuat? Ya Allah. Baru tanya dua kali, dia kata paksa tuan-tuan. Nampak benar nipu tuan-tuan. Oi. Ya Allah. Kenapa yang tua-tua pun kahwin? Sahabat-sahabat Nabi dulu tuan-tuan. Ulama-ulama tabi'in dulu. Sebab nak ikut sunnah. Kahwin tu. Aku nak mati ni dalam keadaan bersunnah. Maknanya kahwin. Dalam keadaan ada isteri. Dalam keadaan ada rumah. Supaya dia tak malu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di sekolah saya pun ada yang kahwin tuan-tuan. Sekolah saya ni sekolah orang tua-tua. Sekolah pelajar-pelajar tahfiz saya ni. Saya dah serahkan pada orang lain. Yang jadi heboh satu Malaysia dulu ni. Saya dah serahkan pada pengurusan baru kawan saya ambil alih. Saya hanya menjaga pelajar-pelajar tua. Yang paling tua 89. Dia ada 400 orang. Bayi-bayi makcik-makcik ni lah. 400 orang makcik. Yang duduk atas wheelchair, yang duduk atas kerusi semua ada di sekolah saya. Umur 66 baru ni kahwin. Suami 84. Ada yang tanya saya, ustaz, dah tua-tua buat apa kahwin ustaz? Biar dia orang kahwin, tahulah nak buat apa. Apa yang susah-susahnya. 84 pun kahwin ustaz? Ya, kalau dah jodoh tak ke mana. Akak-akak kalau nak kahwin, datang sekolah saya. Ada yang terbaru ni, stok baru sampai, insyaAllah. Umur 71 kak. 71 baru sampai dia. Minggu lepas sampai dia. Package. Akak kalau dapat dia, package akak. Kencing manis, jantung, darah tinggi, semua ada. Maknanya dalam satu package, semua dapat tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas ni kita jadi orang yang berakhlak. Wangi kita. Segak pakaian kita. Adik-adik macam mana segak malam ni? Macam itulah segak bila balik rumah. Pakaian kita itu, Nabi sebut apa? Allah sebut apa dengan segak? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tiap-tiap kali kamu nak bersolat, tiap-tiap kali kamu duduk di tempat sembahyang, pastikan berhias. Subhanallah. Pakai yang cantik datang sembahyang, butang sampai ke atas. Sebab ada orang laki-laki masuk dalam masjid tak ada berbutang. Isteri sibuk main mahjong. Suami minta butang, tak bagi-bagi, pah. Butang baju aku mana, pah? Suami, isteri dah main mahjong tuan-tuan. Bagi dia butang, akak-akak ni, tak pergi ke atas ni. Masalah suami kita ni bagus. Dia pakai jubah. Jubah. Butangnya sampai ke pusat. Masalah suami kita pakai jubah tapi tak pakai kemplekat di dalam. Seluar panjang pun tak pakai di dalam. Seluar dalam pun tak pakai. Semata-mata jubah. Bila dia tak butangkan jubah dia, bila dia rukuk, baju dia tenganga, nampaklah aurat. Bila dia rukuk, dia pun nampak. Rasa macam mana tengok, tapi di mana kata dia. Sudah tuan-tuan. Maknanya tidak sah sembahyang dia sebab dia tidak menutup aurat. Ustaz, apa yang tak sahnya ustaz? Saya pakai jubah. Memang kau pakai jubah tapi kau tak butang. Macam mana saya nak butang? Butangnya tak ada. Kalau begitu, abang boleh pakai jubah. Tetapi abang ambil tali pinggang, abang ikat di pinggang. Pakai jubah bertali pinggang, tutup supaya tak nampak aurat di bawah. Sah sembahyang abang. Aurat kena jaga tuan-tuan. Ni adik-adik ni bila sembahyang ni. Berapa ramai yang pakai seluar jin? Londeh. T-shirt singkat. Bila berdiri tutup aurat, tapi bila rukuk
Bila sujud, nampak punggung. Bila dia rukuk, seluar jin dia londeh ke bawah, nampak lurah punggung. Itu kalau buat tebuan masuk tuan-tuan. Oh, tuan-tuan yang nampak. Sebab tu adik-adik pastikan baju kita labuh menutup punggung kita. Subhanallah. Jadi termasuklah berakhlak itu ialah berpakaian. Kalau boleh kita masuk dalam masjid, jangan memakai baju yang ada tulisan di belakang. Duk tulis macam-macam kat belakang, orang sah belakang duk baca tulisan kita. Allahu Akbar. Kelas 4 merah. Dia tulis semua nama tu. Muhammad, Roslan, Taufik, Hidayat. Dia duk baca yang tu. Kemudian yang hujung tu kelabu sikit. Oh, Sulaiman. Nampak tu lagi. Biar kita masuk dalam keadaan plain. Okay, sebab tu tuan-tuan, saya kadang-kadang duk tengok masjid, dia letakkan senarai jawatankuasa masjid, letak dekat depan ni. Siap dengan gambar lagi. Pemeriksa kira-kira siapa letak besar carta organisasi masjid. Tidakkah itu menjadikan makmum tak khusyuk? Buatnya imam baca panjang, makmum dah tak larat tengok bawah, dia tengok atas. Pengurusi Haji Dolah, oh. Dia tengok setiausaha lah, setiausaha yang ni ke? Astagfirullah. Orang dah sujud lah, duduk lah lagi tuan. Biar depan ni kosong pun tak apa tuan-tuan. Allah, lepas-lepas ni kena jaga. Adik-adik, oi, berakhlak lah. Nampak kita hari ni pakai baju kurung, cantik. Cantik. Tapi umur banyak yang balik rumah, cuti sekolah. Umur 16 tahun, pakai baju adik yang 6 tahun. Naik motosikal keliling kampung. Ketat gila, ya Allah. Lalu depan tu imam, tak tengok rugi. Bukan imam sini lah, ni di Afrika ni tuan. Imam sini baik tuan. Cubalah adik-adik berakhlak dengan pakaian. Pakaian yang kita pakai tu menjadikan kita dapat pahala di sisi Allah. Pakaian yang orang perempuan itu boleh semayang anytime. Sebab kadang-kadang orang perempuan dia cakap dekat saya, seronokkan ustaz jadi orang laki-laki. Apa pasal? Yalah macam orang laki-laki tak payah mengandung kan, seronok kan. Kalaulah laki-laki mengandung, bodoh. Bayangkan Ustaz Kazim mengandung. Oi, seksa tuan-tuan. Bayang tu imam tuan-tuan mengandung. Dah 9 bulan tu imam, nunggu hari dah. Jalan begini, ngangkar jalan. Aku dia bukan larat dah, kata nunggu hari tadi. Allah, aduh. Allah dengan aduh so banyak tuan-tuan, aduh tadi. Dengan janggut panjang, serban besar. Sebab tu Allah tak bagi dekat orang laki-laki mengandung. Kalau laki-laki mengandung, maknanya dia ada bulan, dia datang uzur. Takkan tu imam datang uzur. Dia tulis dekat jadual bertugas, imam dolar, cuti, haid. Tak ke susah tuan-tuan? Tengah-tengah semayang Jumaat, imam lari ikut bilik tu. Yang makmum semua sujud 20 minit. Panjang benar zikirnya pun, kata dia. Tok Bilal mengendap. Udah tak ada, kata dia. Rupa imam datang haid tuan-tuan. Sebab tu Allah tak bagi. Ada orang perempuan tanya saya, seronokkah ustaz jadi orang laki-laki tak payah bawa telekung? Pergi rombongan tak payah bawa telekung, pergi pejabat tak payah bawa telekung. Kita orang ni ustaz, mana-mana pun telekung dulu ustaz. Oi. Siapa suruh bawa telekung? Orang yang pakai telekung ni tuan-tuan, orang yang negara dia, yang hujung dia, sia-sia je negara dia. Orang yang sia-sia je negara dia. Malaysia, Indonesia, yang sia-sia je tuan-tuan. Padahal telekung ni tuan-tuan, nama dia menutup aurat. Pakai tudung yang menutup aurat, baju yang menutup aurat, stokin yang menutup aurat, sembahyanglah. Bukan maknanya mesti bertelekung.
Telekung itu untuk menutup kesempurnaan dia. Tetapi kalau akak-akak memakai baju longgar, tudung yang longgar, seluar jin ketat, tak boleh lah. Baju 16 tahun, baju 6 tahun adik punya pakai, Allah, tak boleh lah, ketat. Ni akak-akak yang longgar-longgar, dia pergi rombongan, makcik tak bawa telekung? Tak, makcik dah pakai baju kelawar, kata dia. Memang longgar betul. Dengan eloknya, tak jarang je, tebal dia elok, pakai stokin pula, stokin pula, bola punya stokin. Pinjam yang anak dia punya sampai kepeha sokinya, berbelang-belang lagi tuan-tuan. Silakan. Islam bukannya zalim macam itu akak. Oi, cuma setengah orang perempuan dia salah faham. Asal nak jalan telekung, asal telekung jalan, tak bawa telekung tak sembahyang. Pergi rombongan ke sekolah Ustaz Kazim. Okey, kita turun sembahyang ya dekat RNR Seremban. Makcik tu tak turun, duduk dalam bas. Opah, tak turun semayang ke? Tak bawa telekung. Ya Allah, kenapa tak bawa? Tak sangka nak semayang. Astagfirullahaladzim. Apa kejadah kau ni? Tak sangka nak semayang, habis tu kau sangka apa? Buah cempedak jadi nangka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keseterusnya, akhlak itu apa? Cara duduk, cara berjalan. Cara duduk, cara berjalan, cara masuk tandas, cara menguap. Semua Islam ajar. Sebab itu Rasulullah disebut apa kata Rasulullah? Li utammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Mana ada dalam satu benda lain tuan-tuan, mana ada pahaman yang lain yang macam kita? Maksud saya apa? Islam ni cara hidup. Inna dina indallahil Islam. Cara hidup. Cuba tuan-tuan jawab soalan saya ni. Besok pagi nak buat apa? Sekolah. Nampak slow ya. Yang tak sekolah? Kalau dia dah habis sekolah? Kerja. Kalau kerja tak ada? Tidur. Orang Islam akan jawab, pagi besok pukul 6 subuh. Tengah hari besok zuhur. Petang besok asar. Maghrib, maghrib. Lepas maghrib isyak. Tuan-tuan tengok, satu agama yang mengajar kepada kita, pagi kau nak buat apa, tengah hari kau nak buat apa, zuhur kau nak buat apa, maghrib kau nak buat apa. Satu agama dia ajar. Kita ada benda nak buat. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan jadi orang lain, nak buat apa kalau tak diatur hidup? Islam dia mengatur hidup kita. Engkau kahwin hari ini. Ya, saya kahwin. Taliah. Bila engkau jadi isteri, ada aturan untuk engkau. Bila engkau jadi suami, ada aturan untuk engkau. Mak, saya mengandung. Alhamdulillah. Mak mengandung. Oh, dua-dua mengandung, tuan-tuan. Bila perempuan mengandung, Islam ajar. Apa nak dibuat? Nak baca surah apa? Nak makan apa? Nak jadi apa? Bila lahir saja anak, nak lahir saja anak, Islam ajar. Apa yang nak dibuat ketika menyambut kelahiran? Agama lain mana ada aja tuan-tuan. Bila isteri kita bersalin, Islam ajar. Azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Tak boleh nak azan. Rekod. Guna walkman dulu ni. Tekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah-tengah doa azan guna walkman, bateri habis. Asyarul mengawas sudah. Agama lain diajar. 7 hari kau buburkan anak. Nama anak. Ada? Tak ada? Islam ajar. 7 hari namakan dia. Buang rambut dia. Timbang rambut dia. Berapa berat dengan emas. Bayar pada orang miskin sedekah. Kemudian buat kenuri akikah pada dia. Kemudian sunatkan pada dia. Tuan-tuan, Islam dia ajar semua. Dia target pada kita. Bila nak pergi umrah? Bila nak bayar zakat? Sekarang bulan Ramadan, tolong berpuasa. Sekarang bulan Muharram, tolong buat macam ini. Inilah yang dikatakan Islam. Dia ajar kita perfect, tuan-tuan.
sehinggalah cara hidup kita Islam ajar. Ustaz, saya menguap, macam mana nak buat? Mana ada agama lain tuan-tuan ajar cara menguap? Cuba tuan-tuan tengok orang lain menguap macam mana. Lagu keroncong menguap dah. Lagu keroncong tuan-tuan. Islam aja bila menguap tutup mulut. Bukan sebab setan nak masuk mulut, tak, adab akhlak. Sebab ada orang yang bulan Ramadan dia tak tutup mulut. Nampak nak tekak tu. Hei, kenapa tak tutup? Setan kan dirantai, kata dia. Astagfirullahalazim. Adik-adik, kalau adik-adik menguap, tak tutup mulut, silat-silat hari bulan, mulut kita ni tersengkang. Tak boleh tutup. Masuk hospital tau, otak dia lari. Yang kedua, menguap tak boleh bunyi. Tahu tak boleh bunyi. Menangis anak dalam buaya tu. Abang, mudah terkejut abang. Oi. Islam dia tak ajar macam tu tuan-tuan. Akhlak kita. Sebab tu bila duduk dengan orang yang berakhlak, kita rasa selesa. Dia nak kentut pun dia lari jauh-jauh. Ini kentut kaki lima masjid. Dia angkat sebelah punggung dia. Prok, kata dia. Bau telur. Ini bukan berakhlak. Kita nak masuk dalam masjid. Berapa ramai yang duduk merokok? Tu dia, sementara masuk maghrib. Dia, bagus punya. Bila orang dah azan, dia telan untuk rokok. Saya nak buang, kata dia. Bila dia semayang, sujud, kebetulan kita sujud sebelah dia. Tuan-tuan pernah tak sujud sebelah orang yang kaki rokok? Bau dia melekat ke kita ni. Sampai tak boleh baca tasbih, kita diam tahan nafas. Bila duduk, Rabbi firli warhamni. Cubalah tuan-tuan, bila kita nak mengadap kepada Allah akhlak, stop rokok, stop petai, stop jerin. Ini makan petai sebelum sembahyang. Bila baca Fatihah, alhamdulillah. Tak ke bau pada orang sebelah? La ilaha illallah. Ni nama dia akhlak. Termasuklah cara berjalan. Islam aja nak masuk kaki apa, nak keluar kaki apa. Saya masuk dalam masjid tuan-tuan, tadi saya baca doa dekat pintu masjid tuan-tuan tu. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Sampai nak masuk dalam masjid pun diajar. Tadi bila saya nak naik ke penerbang, apa nama si permu, apa nama permugara, pramugari tu, suruh pakai tali keledar lah, tali pinggang kelapa lah, buka tingkap lah, matikan segala handphone lah. Kemudian kapten kapal terbang kata, apa nama anak-anak kapal sila duduk, kita dah nak take off. Saya pun baca doa. Yang sebelah saya tu bukan Islam, orang Cina. Dia tengok saya baca doa. Doa. Kita nak naik kapal terbang, nak naik basikal pun baca doa. Subhanallazi sakhkhara lana amin. Dia tengok, cuma dia tak tanya, lu baca apa? Dia tak tanya. Ya? Kita ni berakhlak. Sebab tu beza tuan-tuan. Kalau kita pun tak baca, kita pun macam mereka. Relax, dia dengar dia pun. Yo. Apa? Bobo di mana? Bobo di mana? Oh, susah. Tak pernah faham, faham. Tak faham, sudah. Dia kena ada perbezaan. Yang membezakan kita, salah satunya ialah akhlak kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kita berakhlak. Bila berjanji ditepati, bila bercakap kita adalah benar, jangan jadi pembohong. Itu akhlak. Bila kita jaga benda-benda ini tuan-tuan, kata Rasulullah, kamu adalah yang paling baik iman kamu. Subhanallah. Adik-adik, bila masuk tandas, walaupun orang tak nampak kita, berakhlaklah.
masuk kaki kiri. Jangan duk menconteng. Ni masing-masing bawa pen, duk conteng dekat tandas. Kita pula masuk, tak jadi membuang, tuan-tuan. Duk tengok tulisan tu, ya Allah. Saya masuk sekali, tuan-tuan, saya duduk-duduk je, saya tengok je. Ustaz Kazim bodoh. Astaghfirullahalazim. Sampai hati dia tulis nama saya, tuan-tuan. Ustaz Kazim bodoh, tuan-tuan. Kalaulah kita jadi orang berakhlak, kan cantik. Cuba kita tengok di negara-negara orang yang terdidik, sopan dia. Nak cari kotor tak ada, nak cari sampah tak ada. Ini puntung rokok merata-rata, plastik buang merata-rata, najis buang merata-rata. Saya pergi ceramah di Jepun, di Kyoto. Lepas Kyoto, Kobe. Lepas Kobe, Osaka, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang jadi malu pada saya bila masuk dalam tandas orang Jepun. Terbayang tandas kita, tuan-tuan. Masuk tandas dia orang dekat setengah jam, saya tak tahu nak buat apa. Manalah butang nak flush ni. Banyaknya butang. Setekannya ni keluar lagu. Nyanyi-nyanyi lagu dari mana pula lagu ni. Tekan yang nombor dua pula, ya Allah. Duduk-duduk mangkuk tandas tu jadi panas. Terbangun saya. Terbakarlah punggung aku pula, ya Allah. Mangkuk tandas jadi panas pula dah. Tak tahu nak cakap. Masuk-masuk tandas, selak pintu tak ada. Saya kata sat lagi kalau orang buka jenuh aku. Rupanya tak ada buka, kak. Dia bagi tempoh pula 5 minit lagi. Duk ngira lebih minit lagi ni tak selesai lagi ni, kata dia. Duk tekan tak kena, tekan tak kena. Saya tekan lagi sekali, keluar pula kot mangkuk tu. Batang halus keluar. Perut pancuk air, boom, dia tembak kat pintu. Hoi. Aku sepak sat lagi menatang ni sat lagi. Allah, kita ni orang kampung mananya tahu makcik. Oi. Bersihlah tandas dia orang. Mari tandas kita selak tak ada. Saya baru ni singgah satu tempat, selak tak ada, tuan-tuan. Sampai sekarang sakit pinggang saya. Sebab saya mengangkang-angkang dalam tandas tu. Satu kaki saya sendir pintu. Satu kaki saya nak buka kepala paip. Prop, dia tarik pinggang tu. Balik rumah begini, isteri urut. Kenapa abang? Mengangkang dalam tandas, kata dia. Ya Allah, abang-abang. Lepas ni, jaga tandas masjid kita. Jaga kebersihan masjid kita. Ni lambang kita. An-nazaf minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa orang terbaik? Wa khiyarukum 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 linisaihim khuluqan. Manusia yang paling baik di kalangan kamu, kata Rasulullah, orang yang paling baik dengan isteri mereka. Allah, akak-akak tak bangga ke? Syarat nak jadi orang baik, kami ni orang laki-laki kena jaga akak. Akak-akak tak bangga. Saya ni penceramah, belum tentu baik kalau saya tak jaga isteri saya. Syarat nak jadi baik, jaga rumah. Belum baik lagi saya. Saya hari Khamis, saya ceramah di Baling, Kedah. Nun Baling. Habis ceramah di Baling, pergi ke KLIA. Pukul 10 pagi naik kapal terbang pergi Kuching hari Jumaat. Ceramah dekat dengan Sebuyau. Jauh, tuan-tuan. Balik Sebuyau, datang Kuching. Semalam Kota Samaraan, pagi dah sampai sini pula petang ni. Balik pula ke Ipoh malam ni, tuan-tuan. Besok ceramah lagi. Banyaknya ceramah Ustaz Sibu. Besarlah pahala Ustaz. Besar, tuan-tuan cakap. Isteri tak tengok, besar apa? Tak sehat ke mak andir tu? Makankah dia? Minumkah dia? Belum tentu saya baik. Hari Selasa pukul 10 saya dekat Kuala Lumpur. Malam dekat Tapah. Hari Rabu dekat Shah Alam. Hari Khamis dekat Ipoh. Hari Jumaat di Mekah, tuan-tuan.
Tak jumpa pula sampai minggu depan pula. Saya ni mengabaikan pada isteri saya. Belum lagi saya baik. Sebab tu nak tengok baik tak baik kita, tengok apa yang kita buat pada isteri kita. Jangan main-main dengan orang perempuan, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah An-Nisa ada nama orang perempuan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, jaga orang perempuan. Allah Ta'ala kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf, layanlah isteri kamu dengan cara yang baik, campurilah mereka dengan cara yang baik. Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang laki-laki hendaklah jaga kebajikan orang perempuan. Tu dia berat tu. Ni adik-adik oi, sebelum kahwin ni fikir panjang. Ini baru darjah 6 kata nak menikah. Yang makwa tu kata 2. Pakwa darjah 6. Kencing pun bengkok lagi. Dah ada makwa dah. Tanggungjawab pun tak tahu lagi, sibuk kata nak menikah. Yang adik-adik perempuan ni hati-hati ni. Pakwa dah ada dah ni. Baru dia kata 5 dah bincang anak nak berapa, bawa tenang dulu. Dah siap nama anak dah, anak sulung Nur, Fatin, Aminah, Amira. Banyaknya. Nama bapak Bidin je. Nama anak first class. Fatin, Fatonah, Amira, Natasha, Patricia. Binti Bidin. Astagfirullahalazim. Tak glamour langsung Bidin ni. Yang nama anak glamour gila. Adik-adik nanti cari suami yang baik-baik. Suami yang faham agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia baik, diberikan dia faham tentang agama. Sebab tu Nabi sebut, carilah yang beragama. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa dia yang dikatakan terbaik? Suami yang paling baik dengan isterinya. Macam mana nak jadi baik ustaz? Jadi baik macam Rasulullah jadi baik pada isterinya. Nabi Muhammad tak pernah tampa isteri dia. Tak pernah pukul isteri dia. Tunjai kepala pun tak pernah. Abang-abang pernah tunjai kepala isteri? Kan aku cakap jangan buat. Bodoh, bodoh. Lepas. Aduh, akak-akak kalau dapat suami macam itu malang akak. Oi, malang nasib. Handsome saja tak guna. Mata ni biru sebelah, hijau sebelah, tak guna kak. Tapi kalau perangai buruk, Nabi tak bagi usik badan, Nabi tak bagi lebam, Nabi tak bagi tanpa lebam, pukul berdarah, Nabi tak bagi. Nabi adalah orang yang paling lemah lembut dengan isterinya. Dia tak tengking. Dia panggil dengan panggilan yang baik, ya Humaira. Dia tak panggil Cah, dia tak panggil Leha. Hoi, lagi tak? Hoi, nasi mana? Hoi, cucu sambung. Hoi, hoi ya hoi. Gitu cucu. La ilaha illallah. Lepas-lepas ni abang, panggillah isteri dengan panggilan yang baik. Abang-abang nak suruh isteri buat kerja, lepas ni tolong gunakan perkataan boleh. Mama, boleh tak buatkan kopi? Sayang, boleh tak buatkan kopi? Kalau tak nak sebut boleh, sebut please. Mama, kopi please. Kalau boleh pun tak nak, please pun tak nak, intonasi suara. Mama nak kopi. Ha, nampak. Isteri tuan-tuan, satu jak kopi ni bawa tuan-tuan. Cara abang minta tu cara sayang pada dia. Mama nak kopi. Raga. Alah-alah kesiannya bapak. Tuan-tuan. Ini tuan-tuan minta pun kopi mana? Bodoh. Kena sebut bodoh. Tak boleh lah. Tak bolehkah sebut perkataan yang menggembirakan sikit? Bodoh, 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 bodoh. Bengap, bengap, bengap. Nombor 2, bagi nafkah yang secukupnya.
Nabi sebut ada tiga jenis nafkah yang besar pahala. Nafkah nombor tiga paling besar pahala, nafkah fi sabilillah, belanja fi sabilillah, paling besar nombor tiga. Nombor tiga pingat gangsa. Tuan-tuan baca tu, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta mereka. Nombor tiga, pingat gangsa. Pingat perak, orang yang membelanjakan harta dia untuk kenderaan fi sabilillah. Tadi fi sabilillah, kenderaan dia. Sebab tu tuan-tuan tengok sahabat-sahabat Nabi, sekali sedekah 100 ekor unta. 100 ekor unta tuan-tuan, 100 ekor kuda digunakan untuk fi sabilillah, kenderaan, pingat perak, pingat emas, harta yang dibelanjakan kepada isteri dan keluarganya, pingat emas, paling besar pahala dia. Sebab itu abang-abang, kalau isteri abang-abang kuat makan, besarlah pahala abang. Sekali makan 4 pinggan. Jangan marah, ya Allah, buruk lantak engkau ni. Jangan, 1 suap 1 pahala. Kalau 1 pinggan 100 suap, 4 pinggan 400 pahala. Bayangkan kalau 4 orang isteri, banyak pahala. Begini tuan-tuan, ambil ke kereta kira tau tuan-tuan. Subhanallah, bagi nafkah pada dia. Kalau isteri mengadu pada kita, abang, serkup kepala ni, cekup kepala dah koyak, ganti yang baru. Pergi kedai RM2, beli 10 lei. Nah, abang beli dah. Habis tu yang lama yang koyak ni, letak kat dapur, buat penapis kopi. Nanti kalau orang datang, kita boleh tapiskan kopi, berminyak-minyak kopi ni tuan-tuan. Ni nafkah untuk dia orang. Yang ketiga, memberikan ilmu pada mereka, mengajar pada mereka. Ustaz, kalau saya tak pandai, kalau abang tak pandai, minta ustazah mengajar. Hantar pada kelas ustaz mengajar. Kalau abang tak pandai, tanggungjawab abang. Kalau isteri kita ni tak pandai baca Quran, kita ajar. Mari sayang, abang ajarkan Quran. Abang pun tak pandai, kalau begitu dua-dua kita belajar. Kita belajar pada cucu kita. 8 tahun cucu mengajar opah dengan Tok Wan. Baca Iqra. Tok Wan baca dulu. Umur 70 punya Tok Wan. Lajulah abata. Masuk ja. Jo. Jo. Cucu dah boring dah. Jahata. Jo. Tujuh. Oh, sudah tuan-tuan. Oh, dah menangis Tok Wan ni pun. Datuk dah menangis, lari masuk dalam bilik, sembam muka atas bantal tuan-tuan. Aduh, hati tisu betul. Ya Allah, tanggungjawab kita ajar isteri kita. Bimbing isteri kita. Yang keempat, suami yang terbaik itu apa? Merawat isteri dia. Bila isteri dia sakit, jaga kesihatan isteri. Tanggungjawab kita. Abang sakit kepala, memang picit. Akak-akak tak sakit kepala pun buat-buat. Sakit kepala lah bang. Ah, kita letak atas paha dia, dia picit ngap ngap ngap. Jenis suami tangan besar, ngap. Abang nak bunuh saya ke? Cuba isteri tengok TV abang. Abang datang kat belakang dia, urut bau dia. Pernah kita buat. Kita duduk atas sofa, kita duduk atas cushion, isteri di bawah tengok cerita Husna. Sambil duduk tengok tu, kita picit belakang tengkok dia. Bangga benar orang perempuan tuan-tuan. Berangin dia tu. Yang suami lagi kuat. Tuan-tuan. Tak pernah kita buat. Isteri ni lengoh lutut. Kalau abang-abang fikir, isteri kita dalam rumah,
berjalan hari ni berapa kilometer? Berapa kilometer dia berjalan, tuan-tuan? Dari dapur ke ruang tamu, ruang tamu ke bilik, bilik ke ruang tamu, ruang tamu ke bilik air, bilik air sapu sampah, lepas sapu sampah, buang sampah, angkat kain pula, hantar anak pergi sekolah pula, masak pula, ui. Sampai ke KL kalau dia berjalan, tuan-tuan. Lengoh kaki dia, panggil dia, mama, mai dekat ayah, ambil minyak gamat urut. Tak keseronok isteri kita, tuan-tuan. Cakap dekat dia, hari ni tak payah masak, abang yang masak. Mama rehat, hari ni hak cuti, biar abang masak. Mama tengok TV je, sukan sukma. Biar tengok, biar abang masak. Siap mama, makanan dah siap. Dia. Isteri pun datang, telur goreng, telur rebus, kari telur, telur masak kicap. Abang semua telur ya, inilah makanan terbaik kita, tuan-tuan. Masalah dia, kita tak pernah layan isteri macam itu. Arah sana, arah sini, arah saja-saja. Sedangkan isteri dah banyak berkorban untuk kita. Sebab itu satu hari seorang laki-laki datang kepada rumah Sayyidina Umar nak mengadu isterinya berleter pada dia. Isteri dia suka marah dia. Dia nak mengadu pada Sayyidina Umar. Bila sampai di hadapan Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar juga kena berleter. Bayangkan tuan-tuan, khalifah sahabat Nabi kena berleter dengan isteri. Laki-laki tadi kata, umur pun kena beletek. Biasa tu. Aku balik lah. Laki-laki ni patah balik. Sayyidina Umar panggil. Apa yang datang? Saya nak mengadu. Isteri saya kuat beletek. Tengok-tengok tuan pun kena beletek. Sama je kita. Kita serupa. Buat apa saya mengadu? Sama je. Cuba kamu tengok. Masa isteri aku beletek tadi, aku buat apa? Tuan diam. Kenapa aku diam? Sebab isteri akulah yang melahirkan anak-anak aku. Isteri akulah yang membesarkan anak-anak aku. Isteri akulah yang memasak untuk aku. Isteri akulah yang jaga rumah tangga pada aku. Setakat dia beletek, apa sangat nak heran? Sabar je lah. Kata laki-laki tadi, isteri saya pun macam itu. Kalau begitu, sabar. Jadi abang-abang, kalau isteri abang-abang kuat beletek, sabar. Itu tak lama. Tak ada isteri beletek sampai sejam. Ada akak-akak beletek sejam? Tak, habis kuat 10 minit. Lepas dia beletek, bagi minum air kosong. Nah, kesian awak beletek. Dia sambung balik beletek tu, tuan-tuan. La ilaha illallah. Dia penat. Kenapa isteri beletek? Sebab dia penat. Siang ikan dia, masak dia, ke pasar dia, atak bocor pun dia, letih. Mana pernah selesai? Saya cakap banyak kali dah pada tuan-tuan. Orang perempuan ni tak pernah selesai dengan kain. Pagi-pagi buta basuh kain, sidai kain, petang angkat kain, malam lipat kain, tengah malam sekejap lagi iron kain, nak tidur pula buka kain pula, ya Allah, tak habis-habis dengan kain ya tuan-tuan. Yang mana faham, faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi abang-abang ni kenalah faham. Akak-akak yang dirahmati Allah, so nak jadi orang perempuan kalau kita faham Islam. Yang kita rasa tak seronok ni pasal apa? Pasal kita tak faham. Kita kata Islam ni bagi laki-laki apa nama harta lebih banyak pada perempuan. Laki-laki saja boleh jadi imam. Kenapa kami tak boleh jadi imam? Tak. Yang Allah bagi pada orang perempuan lagi banyak daripada kami orang laki-laki. Sampai akak-akak ni boleh masuk syurga dengan sebab-sebab akak jaga kami akak. Untung jadi orang perempuan. Sembahyang, puasa, jaga maruah, taat pada suami, masuklah syurga. Mana-mana pintu yang akak nak masuk. Jadi kalau akak nak masuk syurga, jaga hamba Allah depan akak ni. Walaupun dia tak handsome, lu tengok muka lelaki tu, aduh.
macam mana aku boleh kahwin dengan dia? Aduh. Aduh bunyi dia. Ni dia tengok jiran sebelah rumah tu badan sadar tegap. Six pack ni. Berketul ni. Six pack. Yang suami dia one pack. Nama dia Roy Pack, tuan-tuan. Dia duk banding suami dengan jiran dia. Yang jiran ni bulu dada daripada pusat naik ke muka. Yang suami dia bulu apa pun tak ada. Silap dia. Jangan cakap silap, kak. Tu jodoh kita. Abang-abang, oi. Lagi luah berjalan, lagi luah pemandangan. Kadang-kadang bila dah banyak berjalan, banyak perempuan kita tengok. Ingat, tutupkan pandangan kita yang di rumah lagi bagus. Ini bila kita berjalan di luar, kita duk tengok yang lain. Dulu tak nak jumpa. Aduh. Dah kahwin, dah bercucu baru jumpa. Aduh. Jangan cakap macam itu. Balik ke rumah pula, suruh isteri buat air. Mama buatkan air. Isteri pun pergi buat air. Isteri bila berjalan ke dapur tu, alignment lari tau. Begini je lah. Balancing out. Silap betul. Silap lagi. Janganlah cakap macam itu. Suami kita, Allah yang jodohkan. Isteri kita, Allah yang jodohkan. Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah. Kau bagi padaku seorang isteri, seorang suami. Syukur ya Allah. Aku nak masuk syurga dengan jalan aku. Baik pada suami aku. Baik pada isteri aku. Baik pada anak-anak aku. Kata Nabi, kamu adalah orang yang paling baik. Khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan anak-anak dia, dengan isteri dia, dan aku adalah orang yang paling baik dengan isteri aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua benda ini yang saya nak ajak pada tuan-tuan santai-santai pada hari ini. Jom kita berubah menjadi manusia yang berakhlak, yang digemari oleh manusia, disukai oleh para malaikat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita berakhlak. Yang kedua, kita ada isteri, kita ada suami, jagalah pasangan masing-masing kerana mereka adalah sumber pahala untuk kita. Yang ketiga, yang mana belum kahwin, yang nak kahwin, carilah jodoh yang terbaik. Abang-abang nak terima menantu, carilah menantu terbaik. Kerana banyak masalah akan datang bila silap pilih suami, silap pilih isteri, silap pilih menantu, dipilihnya yang tidak beragama, tuan-tuan akan susah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tutup ceramah saya pada malam ini dengan satu ayat yang tuan-tuan semua boleh amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Okay, Allah Ta'ala pelihara. Saya ni berjalan ke hulu ke hilir. Di rumah tak duduk-duduk, tuan-tuan. Saya tengok isteri orang lebih lama daripada tengok isteri sendiri. Duduk dalam kereta lebih lama daripada duduk dalam rumah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan selalu tinggal rumah, kalau tuan-tuan selalu tinggalkan harta-harta tuan-tuan, baik kereta, baik kebun, kita pergi kerja, tinggalkan rumah. Kita pergi kursus, tinggalkan rumah. Kita pergi masjid, tinggalkan rumah. Ataupun kita duduk dalam rumah. Nak tidur malam. Saya minta pada tuan-tuan supaya membaca suratul Kahfi ayat yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara harta kita, keluarga kita yang kita tinggalkan. Ayat dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatash shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Tiap-tiap kali nak tidur malam baca ayat ini. Sebab hari ni tuan-tuan, perompak boleh datang kok bumbung. Penyamun boleh datang kok tingkap. Kita buka pintu pagar, dia masuk sekali tuan-tuan. Kita buka pintu kereta, dia masuk kok sebelah sana. Mana nak lari tuan-tuan?
rompak hari ni. Tengah duk basuh kain di kedai dobi pun dia rompak kita. Susah hati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan baca ayat ini. Dalam masjid kita ni ada banyak benda yang berharga. Ada tabung masjid, ada aircon, ada kipas, ada kapet. Tuan-tuan, kapet ni saya pergi satu masjid, dia orang bawa lori. Digulung-gulung-gulung kapet pulang lori. Datang Tok Siak, Tok Siak tanya, "Nak buat apa ni? Nak servis, nak basuh kapet," kata dia. "Nak cuci kapet." Tok Siak pula tolong gulung sekali tuan-tuan pulang tu. Datang sembahyang Zuhur, pengerusi masjid tanya, "Mana kapet?" "Hai, kata pergi cuci." "Cuci bila?" Rupanya tuan-tuan, dia curi kapet masjid. Begini hebatnya. Setengah masjid Quran tak dibaca. Maknanya Quran tu bersih, berkilat-kilat. Dia ambil Quran tu tuan-tuan, dia kutip derma dari rumah ke rumah. Siapa bagi RM10, dia hadiah Quran. Makcik pun sedia hadiah RM10 dapat Quran. Alhamdulillah. Bila dia buka Quran, cop, wakaf masjid. Astagfirullahalazim. Dia curi sampai macam tu sekali. Jadi masjid ni pun bila kita duduk saja-saja, Tok Siak, Tok Imam, Tok Bilal nak kunci pintu, wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin, sampai habis. Apa maksud ayat ini? Bila perompak orang jahat masuk, nak masuk rumah tuan-tuan, menimbulkan satu kegerunan pada mereka. Mereka rasa ada macam lembaga besar memerhatikan mereka, macam anjing duk tengok mereka tuan-tuan. Akhirnya mereka tak jadi masuk tuan-tuan. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah pelihara rumah kita, harta kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala sokongan tuan-tuan pada sekolah saya. Dari sini pun ramai yang melawat sekolah saya, terima kasih banyak-banyak. Bagi yang belum melawat, dipersilakan melawat. Kalau nak masuk sekolah pun dipersilakan. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, saya akan membina 400 buah lagi rumah untuk warga MAS yang nak duduk di sekolah saya, nak belajar. Jadi siapa yang nak, bagi nama, hantar surat bagi nama, nanti saya panggil temuduga. Ada 400 buah pondok dengan syarat duduk di sekolah saya belajar, bukan main WhatsApp, bukan. Okay, belajarlah. Sampai bila ustaz? Sampai mati, tak pun sampai mampu. Alhamdulillah, ada mualaf, ada fakir, ada miskin di sekolah saya. Ada yang datuk pun ada, Datuk Seri pun ada, bekas menteri pun ada, semua ada tuan-tuan. Daripada tukang kebun sampai anak raja datang belajar sekolah saya. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa duduk di sekolah saya, saya buka yang baru, pondok yang baru, tuan-tuan boleh hantar surat dengan alamat, dengan nombor telefon, saya akan panggil temuduga macam mana nak masuk budak-budak sekolah di sekolah saya. Jadi bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, di luar sana ada dua gerai pusat pendidikan Al-Barakah yang menjual pelbagai produk, tuan-tuan boleh beli. Niatkanlah untuk sedekah pada sekolah saya. Terima kasih semua tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya nak balik ke Ipoh, saya penat. Saya minta nanti bila saya keluar ke pintu, saya jalan dengan amannya tuan-tuan. Macam di kapet merah, tak ada siapa-siapa nak gambar, tak ada siapa-siapa nak salam tuan-tuan. Saya rasa saya dah penat sangatlah. Jadi biarlah saya berjalan dengan amannya tuan-tuan. Wallahu a'lam. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.